Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cipanas TV, bertemu lagi bersama saya Wisa Selvia Nurani dari program News Cipanas TV. Kali ini saya melaporkan kejadian sebuah kecelakaan yang terjadi di wilayah Ciloto Puncak yang terjadi tadi malam, yaitu rombongan dari Yayasan LKS Jakarta Barat yang membawa beberapa anak yayasan yang menuju dari arah Bogor menuju ke Cianjur untuk mengikuti acara rutinan di Cianjur. Dan kejadian ini Elap mengalami tabrakan tunggal, yaitu menabrak sebuah tebing. Dan pemirsa Cipanas TV, ada 4 orang yang tewas, kemudian 7 orang luka berat, dan sisanya 10 orang luka ringan. Dan para korban ini dibawa ke Rumah Sakit Cimacan. Untuk itu kita lihat tayangannya sebagai berikut. Di apa, jalan turunan jalan raya Puncak Ciloto, mobil Elf menabrak tebing, kemudian di situ meninggal dunia di TKP 4 orang, kemudian 6 luka berat, luka ringan, kemudian dibawa ke rumah sakit Cimacan. Dari dugaannya apa saat ini? Dugaannya masih dalam lidik, kami dibantu oleh Dishub, nanti Dishub lagi melaksanakan ramcek, kemudian kita menunggu hasilnya. Jadi masih dalam proses ini.